Halo Sobat Nova, ternyata ada bahaya ketika kita mau mencet komedo. Oleh karena itu, jangan lakukan lagi. Kira-kira apa saja bahayanya kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Apakah Sobat Nova sering menghilangkan komedo sendiri? Bagaimana cara menghilangkan komedo yang Sobat Nova lakukan? Apakah dengan cara dipencet? Jika Sobat Nova sering memencet komedo, lebih baik hentikan. Pasalnya, memencet komedo sembarangan bisa menimbulkan bahaya yang merugikan kulit kita. Ada 4 bahaya yang bisa kita dapatkan ketika kita memencet komedo. Yang pertama, bisa menyebabkan bekas luka. Saat memencet komedo, kita tidak menggunakan proses yang tepat, sehingga kemungkinan besar kita akan menciptakan beberapa bekas luka akibat tindakan memencet komedo itu. Bekas luka adalah alasan utama untuk tidak memencet komedo, apalagi itu akan berpotensi menyebabkan infeksi. Ujar Rob Akridge, ahli perawatan kulit. Ekstraksi komedo harus dilakukan oleh seorang profesional perawatan kulit yang akan menggunakan loop ekstraksi, jumlah tekanan yang tepat, dan akan melakukannya setelah mendisinfeksi permukaan kulit, tambahnya. Bahaya yang kedua jika kita sembarangan memencet komedo adalah bisa menyebabkan infeksi kulit. Menurut Akridge, cara menghilangkan komedo yang salah, termasuk menggunakan tangan, dapat menyebabkan iritasi kulit yang serius. Seperti yang saya sebutkan, jaringan parut atau infeksi bisa muncul karena kita memencet komedo, katanya. Selain itu, Akridge menyebut penggunaan nose strip untuk mengangkat komedo juga bisa membuat kulit teriritasi. Strip dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penggunaan sesekali tidak masalah, tetapi kalau sering bisa menyebabkan masalah yang lebih buruk, jelas Akridge. Masalah ketiga yang bisa kita dapatkan ketika memencet komedo adalah pori-pori menjadi lebih besar. Memencet komedo memang bisa membuat kita merasa rileks. Namun, hal itu dapat menyebabkan banyak masalah pada kulit daripada manfaatnya. Salah satunya, pori-pori akan semakin membesar. Mencoba memencet komedo kemungkinan besar akan memasukkan lebih banyak bakteri ke area tersebut, menyebabkan pori-pori menjadi lebih besar, kata dokter kulit Debra Jaliman. Bahaya lainnya adalah jerawat jadi lebih parah. Memencet komedo juga bisa membuat jerawat muncul lebih banyak atau memperparah kondisi jerawat yang ada. Memencet komedo dapat mendorong beberapa keratin keluar melalui lapisan tipis pori-pori dan menyebabkan peradangan, kata dokter kulit Anna Guaj. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.